Halo pemirsa YouTube, kita berjumpa lagi dengan saya di acara Ngapak, ngobrol asik bareng pakar. Nah, ini pakar apa aja ya? Kebetulan hari malam ini ya, saya akan berbincang dengan salah seorang pelukis muda. Ini juga ada berkaitan dengan film nantinya. Ini apa namanya, anak didik dari Bapak Ridwan Manantik, pelukis nasional yang punya sanggar Rumah Anak Bumi, yaitu namanya siapa itu, Reza ya, kami panggil Reza. Silakan Reza. Oke, siap. Reza. Saya Reza. Reza pelukis. Reza lukis. Ini Reza apa nih? Saya Reza. Hah? Desain. Loh, saya panggil Reza. Aduh, saya Reza ini. Aduh. Kan gua dipanggil katanya. Enggak, oh, namanya Reza juga. Reza juga. Oh, ya udah lah, sekalian lah, enggak apa-apa, tanggung nih. Reza ini apa? Bukan pelukis kan? Bukan saya. Apa? Saya desain grafis. Desain grafis. Ada kaitan dengan film juga? Ada. Oh. Ya, pemirsa, yang datang dua Reza ternyata. Ini di luar dugaan. Ini kayak Jai Langkung. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Tapi saya sih sebetulnya tadinya mau ngobrol sama Reza pelukis, karena kan ini juga ada kaitan dengan film. Tapi kalau Mas Reza ini juga ada kaitan dengan film, bolehlah nanti kita apa ngobrol-ngobrol ya. Oke, siap. Itu ya, ada hubungannya dengan desain grafis kan? Iya. Oke, pemirsa, inilah Reza pelukis muda, dan alhamdulillah karya-karyanya sudah mulai apa namanya dilihat orang. Beberapa kali menjuari event, dan juga sekarang katanya ada bisnis sepatu lukis juga ya? Iya, sepatu lukis. Bisa diceritakan nggak Reza, dari awal, apa dari kecil ingin melukis? Apa memang karena ketemu Pak Ridwan dan akhirnya ingin jadi pelukis? Dari kecil sih emang suka coret-coret ya? Coret-coret di apaan tuh? Ya di apa aja. Oh, vandalisme gitu ya? Tembok, oh, itu? Kertas, di mana aja sih? Oh, tapi bukan yang kayak di Jakarta tuh kadang-kadang di yang bikin apa? Ribet kota itu apa? Oh, bandelnya gitu sih. Oh, bandelnya gitu. Oh ya. Ya, terus. Ini pas kebetulan SMA sih ketemu. Ya, dikenalin sama Bapak, terus ke Paritan Menanti. Ya udah apa? Jadi belajar lukis sama jadi, Pak Ridwan. Ketemu Pak Ridwan tuh kayak gayung bersambut gitu ya. Apa yang diinginkan cita-cita dari kecil ketemu Pak Ridwan. Oh, jadi udah jodohnya ya. Terus apa tanggapan Reza dengan Pak Ridwan ini? Karena ini ya, Reza suka coret-coret, terus Pak Ridwan basicnya dia emang seniman internasional juga. Ya suka aja ngejalaninnya. Nggak ada suka duka nggak? Misalnya galak bener ngajarnya atau gimana? Nggak. Kalau suka duka, ya emang kita harus belajar sih. Harus belajar. Iya. Jadi niatnya itu harus diteguhkan ya. Iya, niat. Jadi apapun yang terjadi karena ingin bisa melukis harus diikutin semuanya. Nah. Jadi wajar ya kalau Pak Ridwan marah-marah, wajar ya. Wajar. Kalau emang salah ya. Iya. Karena anak muda harus banyak belajar. Nah itu, ini harus kasih motivasi juga karena anak muda yang lain. Bahwa untuk mengejar sesuatu itu tidak mudah. Jadi jangan cengeng lah kalau bahasa anak sekarangnya ya. Jadi kalau ketemu satu hambatan tuh harusnya lebih semangat lagi untuk mencapai hambatan yang lain. Ketika nanti ketemu hambatan yang awal, kita udah biasa kan gitu. Nah, ini ada beberapa karya yang sudah jadi katanya ya. Bahkan ada yang masuk ke apa tadi? Saya dengar tuh ini masuk ke arsip buku seniman muda. Arsip buku seniman muda nasional ya. Nasional. Jadi ada beberapa dari daerah? Dari seluruh Indonesia. Daerah Indonesia. Nah, itu berapa semua jumlahnya? Reza termasuk yang keberapa itu? Dari 197 karya masuk ke 50. Wih, gila. Jadi 50 besar yang diambil? Iya, 50 besar yang diambil. Nah, 50 besar itu banyaknya dari mana tuh? Kalau banyaknya sih dari Jakarta, Bogor, terus ada yang dari Kalimantan juga. Ada. NTB ada. Dan Reza mewakili Bogor. Tarung Panjang. Ya, Bogor. Ini Bogor ya. Nah, ini juga harus diketahui juga oleh Bogor. Bahkan Bupati juga harus tahu bahwa ada
warganya perwakilan dari perumahannya tanpa diketahui oleh bupati mewakili Bogor dan masuk ke apa namanya tadi? Buku arsip seniman. Buku arsip seniman muda. Muda nasional. Nah, ini perlu disikapi nih. Kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor juga, terutama kepada bupati lah. Camat terutama yang di sini. Sudah laporan ke camat belum? Laporan apa? Ya laporan lah bahwa di saya ini ya kan gitu kan harus begitu. Nanti Pak Camat juga ya. Iya. Mungkin mudah-mudahan nanti bisa lihat juga nanti. Nah, terus setelah dari ini apa namanya belajar lukis dan akhirnya banyak karya dan juga karya-karyanya sudah mulai di ini orang katanya sudah merambah juga ikut bantu ke film ya ke jadi film. Art director ya art director apa film apa yang pertama kemarin tuh Haya 2 Haya 2 iya. Haya satunya lumayan tuh penontonnya tuh itu Haya 2 di artistik ya iya di artistik ikut dengan Bang Fahmi. Bang Fahmi di art director ya. Alhamdulillah. Nah itu lebih suka di mana? Di lukis apa di film? Lebih suka di lukis. Kalau bisa di lukis terus main film gitu ya. Nantilah. Terus apa? Nah ini teman-teman ya. Ternyata hobi kesenian itu dijalani saja. Jadi jangan dulu berpikir bahwa ini dapat uang atau tidak. Karena ini karya-karya seni itu emang karya. Nah nanti ketika karya ini bisa apa namanya memincut hati orang pasti jadi uang. Nah kalau misalnya berkarya nyari uang mending dagang ya. Dagang aja. Karena, jadi itu tantangan-tantangan dari apa namanya seorang pelukis muda. Harapan ke depan apa? Harapan ke depan setelah ini apa ingin menyamai Pak Ridwan atau ingin melebihi Pak Ridwan? Kalau harapan itu pasti semua orang punya keinginan masing-masing ya. Setinggi-tingginya. Ya, bagus itu. Kalau saya sih lebih ke yang saat ini dijalani sih. Jadi capailah cita-cita setinggi langit, nah. Walaupun hanya sampai awan gitu kan. Bagus. Terus untuk anak-anak muda hari inilah dengan kemajuan zaman ini apa? Motivasi Reja ke teman-teman muda kita nih kalau dalam hal berkarya lah dalam hal berkarya itu ya gunakan apa saja yang ada jangan tergantung pada alat bahan padahal kan semua itu bisa digunakan jadi saja. Artinya sesulit apapun kita harus berkarya dimanapun kapanpun ya waktu apapun katakanlah misalnya mau ngelukis nggak ada catnya tapi ternyata ada barang apa yang senilai cat misalnya ya. pakai itu yang penting karyanya ada gitu kan oke ya terus sebelum kita lanjut oke nggak ditanya oh iya kan sama pajangan aduh saya ini siapa? Ada kesalahan juga ya kan saya panggilnya pelukis bukan apa namanya desain grafis tapi nantilah karena ini tambahan ya. Jadi sebelum menanya yang lain-lain dulu ke Reja pelukis dan Reja apa sih? Desain grafis. Kita lihat dulu karya-karya Reja berikut ini. Oke, pemirsa YouTube, kita kembali ke bincang-bincang ini. Ngobrol asik bareng pakar. Nah, ini pakar muda lah ya. Pakar muda. Dan kita harus pede bahwa kita ini pakar. Jadi jangan kalau berkarya itu jangan lemah, jangan kita ini belum apa-apa itu doa namanya. Jadi akhirnya ke depan tidak akan jadi apa-apa. Jadi kita harus sombongnya bukan sombong yang
sombong angku bukan, iya, tapi sombong yang memotivasi kerjaan kita ke depan untuk maju gitu. Kalau saya misalnya Reza, siapa nama aslinya? Pak Reza. Pak Reza ya. Iya. Katakan desain grafis baru tahap di mana gitu kan. Iya. Tapi udah ngomong aja bahwa saya ahlinya. Nah, itu kan ucapan itu membuktikan bahwa kita harus ahlinya ke depan kan gitu. Saya harus tanya apa ya kalau di Reza ini? Karena saya tidak ada niat tanya. Ya, tanya apa aja, udah makan belum? Gitu. Oh, gitu. Yang receh aja saya mau. Receh dulu ya. Jangan sedih gitu. Aduh, saya jadi jadi saya jadi sedih. Oke, okay, Reza. Okay. Reza. Pak Reza ya. Yeah. Desain grafis itu, coba jelasin ke, mungkin ada beberapa teman yang udah tahu dan apa ada juga yang belum tahu. Apa, seperti apa bidang desain grafisnya itu? Oke, okay, sebenarnya saya tuh... profesi saya sebenarnya desainer sapu jagat gitu. Maksudnya? Ya, jadi grafis saya main, motion graphic saya main, terus editing saya main, terus juga 3D saya main juga. Ya, jadi, berarti animasi ya? Ya, animasi. Wih, mahal ini. Mahal ini kan. Kalau bagus tapi kalau proses. Oh gitu. Nah, itu apa yang pernah dibuat? Kalau yang pernah saya buat sih yang ada ya, karya saya yang motion graphic ya. Saya bikin iPhone spesial khusus ulang tahun Indonesia ke-75. Apa tuh? Bentuknya apa? Yang motion graphic animasi. Oh. Mungkin bisa ditampilkan. Oke, oke, oke. Terus apa lagi? Terus kalau untuk desain sendiri saya pernah jadi finalis di HelloFest. Baras Suara tuh. Jadi si karyanya itu ditampilkan di konsernya Baras Suara di Jalan. Itu Jakarta ya? Di Jakarta. Nah, ini teman-teman ya. Ternyata orang Porong Panjang ini banyak karyanya juga tanpa kita ketahui. Nah, dengan begini kan kita bisa tahu bahwa siapa, kerjanya apa, apa yang dihasilkan kita bisa tahu. Nah, ini Pak Reza di desain grafis ternyata juga sudah banyak order kan. Di film paling animasinya. Animasinya sama kemarin tuh bantu Fahmi yang Haya itu Haya 2. Haya 2 saya bantu art director yang kayak desain-desain. Oh, ikut juga buat promo segala macam gitu ya? Iya, promo juga. Gede itu pasti. Ya, tergantung bayarannya. Oh, enggak, enggak. Itu di belakang layar. Kayak enggak boleh diungkit ya, enggak boleh. Privasi. Ya, privasi. Gede lah, Pak. Jadi teman-teman muda di Porong Panjang terutama ya, dan di Indonesia, bahwa sebuah kerja pekerjaan itu ditekuni saja dulu dengan ikhlas, dengan baik, dengan tanggung jawab, insya Allah akan menghasilkan sesuatu kan, seperti itu kan. Kalau tujuannya uang pasti dapat uang, kalau tujuannya apa namanya nama besar ya pasti dapat kan gitu kan. Harapan Pak Reza sendiri apa? Kalau harapan saya sih, saya pengen bikin studio animasi sendiri yang asli Porong Panjang gitu. Jadi kan animasi kan ada dua tuh. Dia tuh yang satu konten ya, kayak misalkan Doraemon segala macam. Okay. Yang satu lagi itu kayak job, misalkan kayak misalkan film mau ada CGI-nya atau segala macam. Nah itu, nah saya tuh pengen banget bikin studio animasi yang punya konten sendiri gitu, yang bisa mendunia gitu. Contoh misalnya film-film luar negeri itu ada animasi-animasi seperti yang film-film luar itu, itu kita mampu itu? Ya, sebenarnya kita mampu. Ada beberapa animasi yang udah go internasional, kayak yang Transformer itu orang Indonesia. Serius ya. Dipakai oleh orang Amerika. Itu nggak pernah nongol itu berita-beritanya. Ternyata orang Indonesia itu, teman-teman itu. Terus apa lagi contohnya? Apalagi waktu oh iya sih, ini Tintin di orang Indonesia. Itu saya baru tahu juga ternyata. Nah, sekarang di grafis ini bisa nggak kolaborasi dengan lukisan itu? Oh bisa banget. Bisa banget. Iya. Artinya seperti apa? Gambarnya dari sana? Iya. Terus diolah gitu. Nah, sementara Reza gambar ini dari mana? Dari komputer langsung apa emang dari lukisan? Saya sementara ini sih dari komputer langsung. Akan beda hasilnya? Beda sih. Beda ya. Jadi di pelukis itu lebih natural. Iya, lebih natural. Dibanding yang di oleh grafis di komputer gitu ya. Iya, betul. Ini sangat membanggakan sekali, teman-teman. Apa namanya? Ternyata di Porong Panjang ini banyak talenta dan tidak muncul seperti itu. Insya Allah lah, saya lihat begini sih, optimis Porong Panjang akan maju ke depan. Amin. Karena di film-filman juga ada, di musik juga ada Solomon Band kan gitu kan. Dan ada band-band lain. Terus rekaman juga bisa di sini sekarang kan. Bikin animasi dan lukisan ada di sini. Wah, ini
sangat menggembirakan teman-teman muda Parung Panjang. Oke, supaya kita tahu apa sih yang dikerjakan Reja, contoh-contohnya apa yang pernah dikerjakan Reja secara desain grafis, kita lihat dulu teman-teman. Oke, pemirsa YouTube, kita kembali lagi di Ngobrol Asik Bareng Pakar. Nah, ini dengan Pak Reja yang desain grafis yang tadinya tidak diundang sebetulnya teman-teman. Dan tidak diundang dia. Bohong-bohong ini cuman ini doang. Cuman gimmick aja sih. Sebetulnya bisa aja Bapak. Dan ini dengan Reza pelukis muda. Nah, kita doakan bersama-sama ya. Dua anak muda Parung Panjang ini ke depan menjadi pionir. Amin. Untuk Parung Panjang talentanya berkembang dan menjadi pelukis nasional, desainer internasional yang bisa bikin apa namanya animasi di Amerika. Animasi, ya. Tapi balik lagi lu, jangan di Amerika nggak balik lagi dah. ada apa? Mungkin yang mau diungkapkan dari Reza misalnya tentang dunia lukis dan perfilman di Parung Panjang juga ada nggak? Kalau dunia lukis ya. Nih, satu sih buat yang suka atau hobi gitu ya. Biasa terus. Jangan ini sih apa namanya? Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Itu aja sih. Dan pasti enggak enak dong. Kesimpulannya kalau orang maju itu pasti enggak enak dulu baru enak gitu kan? Iya. Pasti. Tapi kalau enak dulu biasanya enggak enak. Gitu. Biasanya enak kan enggak seru. Iya. Terus kalau enggak enak terus gimana? Itu mah takdir. Katanya enggak mau ngerubah, Bang. Takdir. Pintar juga sebenarnya ini. Saya baru ngeh itu. Warga sendiri gimana, Jo? Untuk animasi sih. Kalau animasi sendiri kan sebenarnya kita tuh di Indonesia agak sulit gitu buat lagunya gitu. Berkembang. Iya, berkembang di TV itu. Ya sekarang tuh ada kayak sosmed gitu kan, kayak IG atau YouTube gitu kan. Nah mungkin bisa diarah sana untuk misalkan dapat komersilnya gitu. Ah, iyalah. Dan kalau dulu tuh animasi tuh kayak model-model bangku atau aset-asetnya dia kan bikin sendiri. Kalau sekarang tuh ada banyak yang web yang nyediain. Oh, web yang nyediain. Apa aja sih modelnya? Kan tinggal download itu lebih mudah. Jadi anak muda sekarang dengan kondisi kemajuan zaman dan teknologi ini, kalau nggak maju itu sangat tidak masuk akal ya. Jadi tinggal butuh kreativitas dan kemauan saja kan. Nah itu teman-teman. Jadi di zaman yang modern ini harusnya kita harus maju. Dan saya sih berharap begini, dua Reja ini ya, talenta teman-teman ini kan harusnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru di mana. Jadi jangan lagi ke depan anak muda kita ini sibuk mencari kerja, tapi sibuk bikin pekerjaan yang menerima pekerja, harusnya seperti itu. Nah, seperti Pak Haja tadi, kalau misalnya desain grafisnya bagus terus orang banyak apa order. Otomatis kan butuh karyawan grafis yang lain kan. Iya, betul. Akhirnya Pak Haja bisa bikin satu perusahaan CV atau PT gitu.
Itu bisa kerjasama dengan Pami nanti. Oh, iya. Nah pelukis juga sama sebetulnya, kan? Nah, dari mana coba bisa peluang bisnis di pelukis itu? Kalau sekarang sih yang dijalanin itu custom sepatu atau lukis sepatu. Oh, yang udah jalanin? Yang udah jalan. Jadi sepatu dilukis. Dilukis. Nah itu harganya bisa mahal? Lumayan. Lumayan. Siapa aja yang mesen? Yang mesen itu dari luar Pulau Jawa juga udah ada, dari NTB, Lombok, Bali, Kalimantan Barat itu udah mesen. Itu apa, melalui aplikasi apa hanya WA atau? Ini sih, apa namanya, kita di akun Instagram aja sih, di Ban Custom ID. Ada ininya? Ada. Oh, jadi IG-nya sendiri, ya. Promo itu, promo. Dari situ mulai banyak masuk. Percaya orang ya dari Kalimantan itu. Alhamdulillah percaya. Nah, artinya dari mana? Dari desainnya? Dari desain, terus dari mungkin kualitas. Enggak ada yang komplain ya? Belum ada. Yang udah dikirim-kirim itu? Belum. Wah, iya. Ini mantap ini ya, muda kita nih. Jadi jangan lagi nyari kerjaan sebetulnya. Bikinlah kerjaan sendiri. Dan itu dapat uang sendiri, jadi kita di rumah bisa mengurus yang lain-lain, bisa ngurus lingkungan, keluarga, fokus di kegiatan sosialnya. Sosialnya ada ya? Sosial ada ya? Di bank sampah juga ada ya? Di bank sampah ada. Dengar-dengar ya, Pak Ridwan Manantik itu ya? Yeah. Nah itu, jadi tidak ada kata tidak maju ke depan. Yang jelas harus ada kemauan dan niat baik, terus tidak pantang menyerah. Tidak pantang menyerah. Jadi kalau misalnya ada sandungan itu biasa kan dalam kehidupan seperti itu. Gereja banyak sandungan? Banyak. Dari mana? Dari biasanya kalau grafis tuh biasanya kadang suka ada klien yang misalnya mintanya aneh-aneh. Tapi misalkan budgetnya rendah gitu. Untuk revisinya. Tapi biasa disiasati tuh? Bisa itu. Bisa. Jangan nyari untung gede dulu. Ya, maksudnya ya, maksudnya kan revisinya keterlaluan gitu. Oh, keterlaluan. Itu kan masalah hati dong. Ya. Kalau hati kita terima mah aman. Jangan ngeluh kesah. Rezeki namanya juga rezeki. Yang batu sandungan. Iya. Dan itu bisa dilalui ya. Iya, bisa. Reza ada coba ini ya. Kalau sandungan-sandungan itu mungkin pasti ada, tapi gimana cara kita ngelakuinnya sih? Nah, itu. Menanggapinya. Karena kalau kita sering kesandung terus sering ngeluh juga, ya enggak ada yang ngeluh juga. Iya. Kapan berdirinya gitu. Nah, itu benar nih, anak muda. Jadi harus semangat, pantang menyerah kan gitu ya, untuk kemajuan kita sendiri dan kemajuan Porong Panjang terutama ya, dan Indonesia umumnya. Indonesia seperti itu. Jadi kita bantu juga pemerintah untuk tidak nyari kerjaan, tapi kita bikin kerjaan sendiri dan menciptakan karyawan-karyawan seperti itu. Ya, Kurisa, saya kira cukuplah waktunya ya untuk bincang-bincang kali ini. Dan ini sangat mengembirakan, anak muda ini sangat berhasil. Kalau menurut saya, walaupun tahapan keberhasilannya emang belum ini ya, tahapan-tahapannya ada. Ada lagi nggak? Coba takut ada yang mau masih kurang diomongin. Ayo, Bapak. Apa mau makan pisang dulu apa? Saya udah sampai segitu aja sih. Segitu aja ya. Ya, ntar gampang kita ngobrol lagi ya, supaya ini ya. Baik pemirsa YouTube, inilah bincang-bincang kali ini dari acara Ngapak, ngobrol asik bareng pakar. Dan ini kali ini adalah ada pakar pelukis, ada pakar desain grafis. Ya pakarnya seginilah. Nanti insya Allah besok meningkat jadi pakar yang lebih pakar lagi. Terima kasih, bye. Bye.